feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Halo guys, apa kabar kalian semua? Masih bertemu dengan Mimin. Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia. Tapi sebelum nonton jangan lupa subscribe ya guys. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Duel ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta mulai pukul 19 malam WIB, siaran langsung RCTI. Timnas Indonesia mengawali kiprah di kualifikasi putaran ketiga zona Asia dengan apik. Skuad Garuda sukses menahan imbang tuan rumah Arab Saudi dengan skor 1-1, Jumat tanggal 6 September tahun 2024 dini hari WIB kemarin. Timnas Indonesia mampu unggul terlebih dahulu lewat gol yang dicetak Ragnar Oratmangun di menit ke-18. Tembakannya mampu memperdaya kiper Arab Saudi usai sempat menyentuh Sandy Walsh. Arab Saudi menyamakan skor di masa cedera waktu babak pertama berkat gol Musab Al-Juwair. Tendangan kerasnya berbelok menuju usai membentur Kelvin Verdonk. Berkat hasil ini, Arab Saudi dan Timnas Indonesia kini masing-masing menempati peringkat 3 dan 4 klasemen grup C dengan sama-sama mengoleksi 1 poin. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong punya permintaan untuk mendukung tim. Ia ingin menjadi pendukung memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat saat menjamu Australia. Tiket yang disediakan PSSI 60.000 lebih hampir habis. Oleh karena itu, Timnas Indonesia bisa dikatakan akan mendapatkan dukungan penuh demi mengandaskan Australia.